tahun 2000 3 2003 E260 E260 W211 mesin W211 mesin W211 6 silinder ya? Iya 6 silinder dijual dengan harga 115 nanti nego. Di deskripsi saya kasih nomor counternya ya. Siap. Nanti langsung aja hubungi counternya, ada di deskripsi nomornya. Siap. Oke. Okay. Thank you Mas. Ya, sama ya. Ini habis ganti knalpot standar. Iya. Halo, salam. Saya Aiman Wicaksono. Jangan lupa untuk likes dan subscribe di Nugi Nazril Channel di YouTube. Tolong. Rasan knalpot standar Mercy. Dan itu tasnya itu hancur. Bilang Mas tahan 7 tahun tuh Mas. Iya. Tahan 7 tahun. 7 tahun berapa minggu kan? Tahan 7 tahun kata ownernya. Iya. Terus kondisi seperti ini suara masih bulat. Suara masih bulat tuh. Enggak pecah. Enggak pecah. Orang enggak nyangka kalau knalpotnya bocor. Iya benar. Ganti yang baru. Mercy E260. Kemarin saya pulang kampung lewat Purbalingga. Oh. Lewat itu Mas. Saya nggak keluar brexit. Tinggal di pasang. Sudah disambung. Proses pemasangan tabung standar Mercy. Proses pemasangan tabung standar di Mercy E260. Ini yang satu di detail, tinggal las juga. Terus. Ya, up. Tahun 2003. 2003. E260. E260. W211. Mesin W211. Mesin W211. 6 silinder ya? Iya. 6 silinder. Dijual dengan harga 115 nanti nego. Di deskripsi saya kasih nomor counternya ya. Siap. Nanti langsung aja hubungi counternya, ada di deskripsi nomornya. Siap. Oke. Okay. Thank you Mas. Ya, sama-sama ya. Ini habis ganti knalpot standar. Iya.